Oke, banyak terjadi permasalahan ya pada legislator yang terjadi bocor di bagian penekan ini ya. Dia terjadi longgar pada bagian karet. Seperti ini dia terjadi longgar dan gas akan keluar seperti ini, melewati samping sela daripada karet. Sebetulnya mudah ya untuk mengatasi yang terjadi bocor. Regulator jenis apa saja biasanya kadang terjadi bocor di antara sela karet ini. Oke, kita akan update ya. Update kita dapat membuka seperti ini ya. Biasanya sering terjadi bocor pas penggantian gas baru seperti ini ya. Pada Pertamina biasanya tidak selalu diganti, kita dapat menambahkan solatip ya, solatip seperti ini, dan kita tambahkan di bagian luar sini ya, luar ini. Nanti dia akan kencang ya, kita akan tambahkan solatip. Seperti ini kita dapat melilitkan di bagian karet secukupnya saja, usahakan ngepres ya, ngepres seperti ini. Sekiranya sudah cukup ya seperti ini, atau kita tambahkan sedikit biar lebih mantap. Oke, setelah cukup lumayan ya, ini jangan lupa kita berikan minyak goreng sedikit ya, seperti ini. Bekas-bekas tidak apa-apa, dan kita leletkan di sini dan juga di dalam ya, di bagian dalam sini, dan kita pasang kembali. Ya, seperti ini, dan dapat kita pasang. Dia nanti akan kencang ya. Seperti ini dia tidak akan bocor ya. Oke. Rekan-rekan, seandainya gas baru ya, biasanya tidak keluar gas ya. Rekan-rekan bisa memukul ya, memukul sebelah sini. Biasanya nanti dia akan gasnya akan keluar. Oke, kita coba menunjukkan kompor. Terus seperti ini tidak akan terjadi bocor ya. Oke. Kita akan hidupkan.
Oke, sangat mudah ya untuk rekan-rekan bisa untuk meniru ya. Kalau terjadi bocor atau penggantian gas yang tidak mau keluar, rekan-rekan bisa tiru ya caranya seperti tadi. Oke.